Hi guys, welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku bikin video singkat aja. Ini aku mau kasih tahu ke kalian ciri-ciri facial wash Golden Glow, MS Glow yang terbaru. Ciri-cirinya yang asli itu seperti apa. Jadi seperti ini ya guys. Kalian bisa lihat sendiri di video aku. Jadi yang pertama ciri-cirinya, kalian bisa lihat di video ini. Ini ada tulisan Golden Glow. Golden Glow ini tulisannya warna putih, terus di sini ada tulisan facial washnya warna hitam. Terus selanjutnya di bagian sini tuh ada bling-bling, garis bling-bling gitu ya guys ya. Nggak ada yang garis panjangnya tuh, nggak ada. Nah seperti ini. Terus di bagian sampingnya ini ada tulisan dermatologi, terus ada halal, halalnya seperti ini. Terus juga best seller ya, ini best seller. Dan di bagian belakangnya ini yang paling terpenting, kalau kalian beli MS Glow, kalian wajib banget perhatikan ini. Ini namanya barcode-nya MS Glow. Nah, untuk cara scan barcode-nya itu seperti apa? Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian cara scan barcode. Tapi kalau HP kalian itu biasanya ada, langsung kalian scan lewat kamera HP itu bisa terscan, nanti muncul hasilnya. Kalau muncul hasilnya seperti ini, berarti palsu produknya, atau bisa kalian bisa scan barcode atau bisa tanya-tanya ke DM ke IG aku ya guys. Nama IG aku tuh Pratama Channel, CANNEL, nggak pakai H ya, Pratama Channel. Tapi kalau hasilnya seperti ini, berarti facial wash kalian itu asli ya guys. Nah seperti itu. Terus di bagian sampingnya ini ada expired date-nya. Nah kalau kalian tuh beli produk, yang pertama yang wajib kalian lihatin itu segelnya. Jadi produk kalian tuh wajib bersegel ya, masih berplastik seperti ini. Nah masih berplastik semua. Kalau sudah tidak berplastik, kalian wajib tanyakan ke seller kalian atau ke toko kalian, kenapa produknya tidak berplastik seperti itu atau bersegel. Yang kedua yang kalian perlu perhatikan yaitu barcode-nya ya, karena kalian wajib scan barcode MS Glow untuk mengetahui produk itu asli atau palsu. Yang ketiga yang kalian perlu perhatikan yaitu expired date-nya. Percuma kalian beli kalau kalian tidak lihat expired date-nya. Kalau kalian beli habis itu expired, itu otomatis nanti bakalan timbul dampak negatif ke wajah kalian, misalkan timbul beruntusan atau apa, karena kalian beli produknya yang sudah expired gitu, yang sudah tidak bisa dipakai. Nah untuk netonya di sini 100 mili ya guys ya, dan di bagian sini ada BPOM-nya gitu, dan bagian bawahnya di sini ada kalian bisa lihat ada embossnya, ada emboss MS Glow guys. Nah di sini ada emboss MS Glow, terus ini tempatnya tuh nomor 2 Hope, nomor 2 Hope. Nomor 2 HDPE. Ini sama juga, ini facial washku yang glowing ya. Ini facial wash yang Golden Glow. Sama-sama ada juga di sini, ada emboss MS Glow-nya. Ada juga nomornya di sini, yaitu nomor 2 HDPE. Oke, seperti itu. Setelah kita teliti packagingnya, kalian wajib lihatin isi atau tekstur dari facial wash itu sendiri, gitu loh guys. Nah, aku mau kocok dulu. Ini isinya dari facial wash Golden Glow, isinya tuh busanya warnanya putih. Kalau kalian beli warnanya lain, warnanya coklat atau warna apa, sudah dipastikan itu produknya palsu guys. Kalian perlu tanya ke toko kalian tempat beli. Nah makanya untuk mendapatkan produk yang asli, kalian wajib beli di reseller resmi MS Glow yang memiliki ID card, atau bisa beli di toko aku. Oke. Nggak lah, kalian bisa beli di seller resmi MS Glow yang lain. Yang penting ber ID card gitu aja. Karena apa harus beli di seller resmi yang ber ID card? Karena suatu saat kalau wajah kalian misal beruntusan atau wajah kalian nggak cocok atau apa, kalian konsultasinya tuh gampang gitu. Karena kalian tuh beli produk yang asli di seller yang resmi yang memiliki ID card. Kalau kalian belinya asal aja, misalkan online, kalian nggak tahu itu betul nggak itu penjual MS Glow, punya ID card nggak? Nah, suatu saat kalau wajah kalian itu iritasi, otomatis nanti kalau kalian mau ngeluh, nggak diterima gitu. Kalau kita kan memiliki ID card, kalau kalian mau ngeluh, mau apa kan kita bisa langsung teruskan ke MS Glow-nya langsung seperti itu. Nah, untuk busanya itu warnanya putih, kental ya guys. Nah, seperti ini.
Ayo kalian lihat facial wash kalian di rumah. Ayo yang terbaru ini ya, yang Golden Glow, sama enggak kayak punya aku ini ya, warna putih. Untuk aromanya sendiri dia enggak memiliki aroma apapun. Jadi kalau punya kalian memiliki aroma parfum yang harum banget gitu, kalian wajib hati-hati karena yang produk aslinya ini enggak ada aromanya. Gitu. Agak sedikit wangi gitu aja, guys. Enggak yang cenderung aroma parfum itu enggak. Oke? Untuk harganya sendiri berapa, Kak? Untuk harganya sendiri Rp60.000. Kalian sudah dapat ini Golden Glow dari MS Glow. Kalau harganya di bawah itu kalian wajib berhati-hati. Nah, untuk kalian yang mau beli MS Glow, kalian bisa beli di seller-seller resmi yang ber-ID card ya. Aku ulangi lagi, yang ber-ID card. Jangan beli sembarangan gitu. Nah, untuk ciri-cirinya yang asli tadi sudah aku sebutin, mulai dari segi packaging seperti ini packagingnya. Terus yang kedua dari segi harga, harganya Rp60.000. Yang ketiga dari segi isi atau tekstur dari facial wash ini sendiri. Teksturnya kalian tadi sudah bisa lihat, teksturnya itu busa. Memang busa ya, guys. Kalian wajib kocok-kocok, warnanya putih. Terus aromanya enggak terlalu tajam, cuma aroma-aroma wangi gitu aja, bukan aroma parfum gitu. Oke guys, sampai sini dulu review aku tentang ciri-ciri produk Facial Wash Golden Glow yang asli. Apabila ada kekurangan aku mohon maaf, apabila ada penyebutan yang salah aku mohon maaf. Untuk kalian yang lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian mau ngasih masukan aku tentang video ini, silahkan komentar di bawah. Tapi satu catatannya harus sopan. Oke, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita akan membahas kandungan dari facial wash yang glowing ya, atau facial wash yang lama. Jadi dia tuh mengandung lidah buaya ekstrak yang mengandung banyak sekali manfaat. Namun yang paling sering dikenal adalah sebagai pelembab dan antiinflamasi alami. Nah, jadi ini tuh cocok banget untuk kulit kalian yang kering. Untuk facial wash glowing ini cocok banget untuk kulit kalian yang kering dan yang tidak memiliki keluhan apapun. Selain itu dia juga mengandung licorice. Manfaat utamanya adalah sebagai pencerah kulit. Nah, zat ini akan menghambat pigmentasi akibat sinar UVB. Nah, sedangkan untuk facial wash golden glow ini dia tuh mengandung 24 gold atau emas dan carica papaya fruit dan salmon DNA. Nah, ini tuh bagus banget untuk menenangkan kulit dan menguatkan skin barrier kalian.